Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita lagi berada di pasar tradisional Lombe. Di bagian dalam ini ya ramainya kayak begini-begini terus ini, kecuali musim lebaran atau bulan puasa, bulan Ramadan. Boy. Kayak mau cuci kolam boleh? Oh begitu kah? Jadi ini kalau hari pasar ini ya sama hari biasa ya begini, sama kalau di dalam, tapi kalau di luar yang di bagian lurus dari sini itu ada kelihatan Tugu Masjid Al Ihsan. Nah itu rame di situ karena di situ penjual sayur sama jajanan-jajanan pasar, jajanan-jajanan yang setiap hari pasar ada, tapi kalau hari-hari lain tidak ada. Nah kalau di bagian sana, kalau bagian dalam sini, nah ini nih pakaian, mainan anak-anak, lemari, sofa, kursi, semua ada di sini di bagian dalam. Nah, kalau mau cari tikar-tikar paku, ah hanya di sini nih. Al-Qur'an di sini tempatnya, sapu ada semua di sini nih. Ini di sini sentral penjualan tikar-tikar ini. Hanya dua toko ini yang ada, tiga, satu, dua, sama tiga yang ini. Masuk lorong di sini nih ada penjualan elektronik. Kita masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam sini nih penjualan elektronik. Namanya Ikhlas Media. Ah, sepeda listrik juga ada di sini nih. Cuma tokonya lagi tutup. Tapi kalau mau tanya-tanya langsung saja datang ke sini. Langsung ditunjukkan ke gudang langsung. Lurus dari sini, ini penjualan beras. Beras. Masuk lorong yang ini. Masuk lorong di depan motor ini, dia penjualan pakaian semua rame di situ. Kita lihat sebentar. Kita masuk di sini. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.